Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para asatidzah, ustazah sekalian rahimakumullah. Marilah selalu kita bersyukur atas seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan marilah selalu kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para ahlul bait, para sahabat, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Marilah kita tadabburi ayat yang sudah kita baca tadi, surat Yunus nomor 19 ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah, dan tidaklah ada manusia itu melainkan sebelumnya itu adalah umat yang satu, yang sama akidahnya, sama keyakinannya. Kita semua berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menerima wahyu dari Allah dan ajarannya tauhid, semuanya sama anak turunnya pada saat itu. Fakhtalafu, maka kemudian berbeda-beda, ada perbedaan yang terjadi di kalangan manusia. Walaula kalimatun, dan seandainya bukan karena ada sebuah kalimah, keputusan, sabaqat, yang telah mendahului, mir rabbika, dari Tuhanmu. Kalau seandainya bukan sudah menjadi ketetapan dari Allah di Lauhul Mahfudz, sudah ditentukan bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah kemestian, keniscayaan, laku dia bainahum, pasti akan diputuskan di antara mereka, akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala di dunia ini dengan caranya Allah, apakah dibinasakan ataukah diberikan pelajaran. Fima fihi ikhtalifun, terhadap apa yang diperselisihkan di antara umat manusia. Para asatidzah dan ustazah sekalian, di utara Masjid Nabawi atau utara makam Baqi, sekitar 580 meter atau 600 meteran dari utara Masjid Nabawi, itu ada sebuah masjid yang bernama Masjid Al-Ijabah. Masjid ini dulu bernama Masjid Bani Muawiyah karena ada di perkampungan Bani Muawiyah. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati masjid ini setelah beliau pulang dari gunung, dari sebuah ekspedisi. Beliau mampir ke masjid ini untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan pada saat selesai melaksanakan sholat 2 rakaat itu, beliau berdoa dengan doa yang panjang. Kemudian selesai berdoa, beliau menghadap para sahabat. Wahai para sahabatku, saya tadi berdoa kepada Allah dengan 3 permohonan, 3 permintaan. 2 permohonan dikabulkan, 1 permohonan tidak dikabulkan. Permohonan pertama adalah, ya Allah, janganlah umatku engkau hancurkan karena kekeringan atau kelaparan, paceklik. Allah mengabulkan doa ini. Yang kedua, ya Allah, janganlah engkau hancurkan umatku karena tenggelam, karena banjir, karena musibah adanya air bah dan lain sebagainya. Allah kabulkan doa ini. Yang ketiga, ya Allah, janganlah turunkan fitnah, cobaan pada umatku, dan janganlah jadikan perselisihan, perbedaan di antara umatku.
maka Allah tidak mengabulkan doa yang ketiga ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim ya. Jadi dari ayat 19 surat Yunus tadi serta dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran atau kesimpulan ya, bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita terlahir dari rahim yang berbeda, berasal dari suku yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan bahasa, perbedaan kulit dan banyak sebagainya, banyak sekali yang membedakan di antara manusia, maka tidak bisa kita paksakan satu warna. Oleh karena itu, dalam hal ini yang harus kita sikapi adalah bagaimana kita mengelola perbedaan menjadi sebuah hikmah, sebuah rahmat. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, saya lebih senang mendapatkan perbedaan di kalangan sahabat daripada kesamaan pendapat di antara mereka. Karena kalau ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, itu dalam mengambil contohnya itu fleksibel. Ada sahabat yang memiliki ghirah, semangat yang begitu kuat, kalau dalam bahasa sekarang ekstrim ya, mutasyadid, dia itu keras. Seperti Abdullah bin Umar, itu memiliki sikap yang keras. Ada sahabat yang moderat, seperti Abdullah bin Abbas. Nah, itu kita bisa fleksibel sesuai dengan kondisi keadaan, walaupun dalam ini tentunya tidak menghalalkan segala cara ya. Dr. Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan yang panjang lebar di dalam kitab Fiqhul Ikhtilaf beliau. Perbedaan ada dua jenis. Yang pertama ikhtilafu tidad, perbedaan yang kontradiktif, itu dalam hal-hal yang prinsip tidak boleh, kita harus memilih yang paling benar. Yang kedua ikhtilafu tanawu, perbedaan yang dalam hal furu'iyah, dalam hal yang saling melengkapi. Perbedaan dalam hal tata cara kita melaksanakan ibadah tertentu dengan fikih tertentu, pandangan politik tertentu, itu adalah ikhtilaf tanawu yang di sini ditolerir, boleh kita berbeda di situ. Maka inilah peluang bagi kita untuk saling menghargai, saling menghormati pendapat orang lain dalam hal umat keberagaman yang berbeda ini ya, bukan saling menerima dalam hal keyakinan, terutama dalam bidang agama. Kalau soal keagamaan itu sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itulah mari kita jaga, kata jaga persatuan, kita jaga keutuhan umat ini dengan tetap mengedepankan toleransi dalam hal perbedaan, dalam hal furu'iyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan semuanya, kita diberikan kemajuan untuk Islam dan untuk kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lukulata fastaghfirullah, innahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.